Oke teman-teman, balik lagi dengan Cak Ima ya. Setelah sekian lama Cak Ima nggak bikin konten, akhirnya Cak Ima juga bikin konten teman-teman ya. Dan di sini Cak Ima memainkan game Pet Simulator 99 cuy. Buat kalian yang belum tahu ya, ini game yang Cak Ima mainkan adalah game Roblox dan namanya Pet Simulator 99. Kelanjutan dari Pet Simulator X ya. Dan ya, mungkin sebagian dari kalian udah tahu dan udah nonton live streaming Cak Ima, dan di sini itu banyak hal yang bisa kita explore, tentunya tentang profitan, tentang bagaimana mencari barang yang bagus, bagaimana mencari, kalau di sini tuh diamond ya, diamond atau gems bahasanya. Di sini Cak Ima punya 2,39. Nah, Cak Ima bakal coba ngasih tahu beberapa tips atau trik atau mungkin bisa dikatakan profitan yang Cak Ima lakukan saat ini cuy. Jadi Cak Ima itu melakukan beberapa profitan biar Cak Ima bisa lebih cepat untuk mempelajari ini game dan lebih cepat membeli barang-barang yang bagus atau pet ya. Ini kan pet simulator, jadi pet bagus, pet banyak. Nah itu tuh perlu yang namanya diamond. Jadi Cak Ima bakal kasih tahu pertama paling simpel, paling sederhana yang sebenarnya ini sekarang itu lumayan overpower ya. Lumayan overpower itu kita ke area 20. Sorry banget, ini mungkin langsung bakal to the point aja tentang video profitan Pet Simulator 99 ya. Pertama sebenarnya ada di merchant ya. Merchant di sini kalian bisa maksimalkan, dan kalau kalian hoki di sini ada item yang lumayan bagus ya. Bisa mahal, bisa MM-an, bisa berapa M diamond, dan juga di sini ini sangat-sangat free to play, sangat-sangat bisa dilakukan. Seperti kalian yang berharap bisa dapat diamond cepat, kalian bisa cek-cek di sini cuy. Nah, di sini Cak Ima udah ibaratnya kayak menaruh pet yang Cak Ima punya 10 biji, dan ketika kita klaim kita bakal dapat hadiah. Nah, kurang lebih gini cuy. 100k diamond. Ini free to play banget ya. Jangan lupa kalian wajib yang mau diamondnya cepet, ini wajib dipasang terus ya, dikasih terus nih. Nah, seperti gini. Dan di sini juga nih ada ya. Ada dapat huge juga. Kalian juga bisa dapat huge, dapat telur yang mahal-mahal harganya ya. Kemudian satu hal lagi yang ketiga yang Cak Ima notice itu di mana ya? Sini cuy. Flower 54 ya, area 54 di sini ya. Di sini ada yang namanya garden cuy. Dan ya, di sini ini yang sekarang benar-benar lumayan OP atau bisa dibilang paling OP dari tiga hal yang Cak Ima sebutin. Ada modal, tapi ini OP parah. Jadi kalau kita masuk ke dalam sini, kita bisa maksimalkan atau ngegarden ya bahasanya. Di sini ada huge juga, kalian bisa dapat huge untuk kalian klaim. Ini bisa gratis kalau hoki bisa dapat huge. Dan ya, di sini cuy. Di sini cuy. Di sini pentingnya cuy. Ini metode profit yang benar-benar masih OP sampai saat ini. Minimal dari satu tanaman yang kita tanam di sini dapat 3000, 30.000 cuy. Nah, 30.000 ya. Profitnya di mana? Profitnya ini kalian tanam yang namanya diamond seed cuy. Kalian beli diamond seed di harga 15.000 atau di bawah harga ini ya RAP-nya. Kemudian konfirmasi plan, habis itu lah kalian langsung ke insta kapsul. Kemudian yes, kemudian tekan ini lagi jadi instan ready langsung. Nah, udah kerjaannya kayak gini. Ini bisa di AFK-in, bisa di autoin cuy. Cak Ima bakal coba ngasih tahu ke kalian bagaimana cara autonya. Bisa kalian di PC, tapi Cak Ima karena Cak Ima males di PC itu pengennya dipakai PC-nya, jadi Cak Ima itu menggunakan yang namanya RDP HP atau bisa dikatakan UG pun cuy. Jadi kalau kalian belum tahu ada RDP berbasis HP, dan itu enak banget, dan Cak Ima udah pakai kurang lebih 2 bulan cuy. Langsung aja ya, Cak Ima coba tampilkan bagaimana cara Cak Ima dapetin diamond dengan cepet banget atau bisa dikatakan mungkin 1 menit itu setengah M atau 500.000 diamond. Oke, layar Cak Ima coba tampilkan full screen aja. Di sini Cak Ima ada UG pun kurang lebih kayak gini ya. Di sini Cak Ima punya banyak metode profit yang Cak Ima pakai. Bahkan Cak Ima pakai 4 ya. Kemarin 5 ya. Kemarin sempat pegang 6 UG pun, tapi di sini Cak Ima pegang 3 5. Dan ini dua ini metode profit mungkin yang terakhir ya. Tadi kan 3 metode profit. Nah, yang terakhir ini bisa dilakukan dengan cara AFK di plaza, tapi ini next step-nya nanti. Soalnya ini butuh modal yang gede dan pengetahuan, pengalaman tentang dunia trading, cuy. Ini yang simple banget, yang simple banget di sini akun Cak Ima nih ya. Kalau kalian lihat di bagian sini nih ada akun Cak Ima ya. Nah, ini akunku yang tak pakai ini, yang Himon L, kemudian yang ini ya.
Jadi di sini ini masih ada dan ini jalan sendiri cuy. Nih lihat. Ini udah tak setup auto kayak gini ya. Jadi ini jalan sendiri, nanti dapat diamond-diamond sendiri cuy. Kalian lihat sendiri cuy. Dan ini satu akun dan Cak Imam bisa pakai dua akun kayak gini ya. Dan bisa pakai tiga akun. Nah, kurang lebih kayak gini cuy. Tuh. Nih Cak Imam udah dapat 28 diamond dari jualan kayak gini cuy. Jadi kayak kalau di plaza ketika kita jualin tuh ya dilepas aja ditinggalin di AFK-in gitu. Di sini Cak Imam udah AFK-in dari Cak Imam pegang 0 diamond setelah di AFK-in udah tinggal dipasang auto, udah. Ini otomatis jalan terus, enggak bakal ke close gitu. Dan enaknya UG pun ini selama pemakaian 2 bulan sangat jarang banget, hampir enggak pernah disconnect. Biasanya disconnect itu karena gamenya update, karena ada restart system kayak gitu-gitu baru disconnect. Ini enaknya sih. Jadi kurang lebih ini tuh kayak RDP tapi versi HP gitu. Dan ini berguna banget dan enggak cuma pet sim doang ya. Ini game Roblox lain juga bisa dipakai atau game-game MMORPG kayak Mirror dan lain-lain gitu kan. Nah, kita balik ke layar dulu cuy. Kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kenapa Caima bisa dapat diamond banyak dan ini metode profit yang sekarang lagi cuan banget. Untuk kalian yang mau pakai juga aplikasi UG pun, kalian bisa cek linknya di deskripsi dan kalian bisa pakai kode promo Cak Ima cuy. Di sini Cak Ima punya kode promo ya, kode promo itu Cak Him namanya. Nggak usah pakai gede, kecil semua. Setelah kalian dulu, terserah kalian bisa download di PC, bisa di HP, bisa di iPhone, pokoknya semua bisa. Nah, setelah kalian download, kalian itu langsung daftar aja teman-teman ya. Oke, setelah ini daftar, nanti bakal otomatis ini bisa pakai Google, bisa pakai Facebook, terserah kalian. Kita tinggal tunggu aja. Nah, setelah kayak gini ya, kalian masukkan kode promo yang Cak Him ya. Kenapa kalian harus pakai kode promo? Kalian bakal dapat bonus atau dapat apa ya? Ya dapat promo yang Cak Ima punya. Kalian bisa mendapatkan harga lebih murah cuy. Cak Him ya, menggunakan Cak Him seperti ini. Kalian konfirmasi aja, nanti bakal otomatis dibawa ke sini. Kemudian kalian kalau mau beli langsung aja di bagian beli perangkat karena ini berbasis berbayar ya. Tapi dengan adanya kode promo Cak Ima itu bisa lebih murah cuy. Dan kita coba yang bawa dan di sini bakal langsung otomatis. Nah, di sini cuy. 7 hari itu 3 dolar. Ketika kita pakai dan di sini kita punya diamond, ini jadi cuman berapa? 1 dolar dari yang awalnya 3,9 ya atau 4 dolar jadi segitu cuy. Kemudian kita coba cek di bagian sini, kemudian nah ini. Kalian lihat di bagian atas berlian. Nah, berlian itu langsung 738. Itu karena menggunakan kode promo yang Cak Ima punya ya. Kalian bisa pakai kode promo itu biar kalian dapat berlian. Nah, berlian ini fungsinya buat apa? Nah, berlian ini ketika kalian beli perangkat seperti ini tadi ya, kita klik lagi seperti ini. Nah, di sini di bagian bawah diamond are include 1 dolar. Jadi kalau kalian punya diamond atau berlian yang di UG Pon ini banyak, kalian bakal bisa dapat kortingan lebih gede cuy. Dan di sini nih, nah di sini yang diskon 50% untuk user new user ya. Intinya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau kita beli, kita itu bisa memotong harga belinya karena kita mempunyai berlian cuy. Nah, ini bisa dimenukarkan ini ya, jadi bisa tukarkan. Nah, ini total saldo 738 di bagian bawah. Kemudian kita udah punya perangkat yang kita beli, kita bisa langsung klik tukarkan cuy. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini berlian ini bisa kalian gunakan untuk itu tadi ya, ketika kita beli perangkat di UG Pon ini bisa jadi lebih murah cuy. Yang jelas itu kalau ke akun baru kalian bisa pakai dan kalian pakai kode itu. Nah, kalau misal kalian udah mau ganti baru atau bikin akun baru lagi untuk dapetin kortingan harga atau kode promo, bisa pakai gunakan yang itu, kode promo Cak Ima. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini UG pun sangat-sangat membantu aktivitas Cak Ima, terutama di pet sim ini cuy, yang sekarang Cak Ima fokusin. Mungkin nggak cuma di pet sim ya, karena di game-game lain itu tadi banyak daftar yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat di sini, di sini daftarnya banyak cuy. Ada apa ini? Mirror, nggak tahu lah ini game apa ini. Pokoknya banyak banget ya. Dragon Nest lah, Mirror, Mirm. Ini banyak banget game-game MMO itu, terutama ya yang farming lah atau petani online. Yaitu bisa menggunakan UG pun cuy. Kode promonya bisa pakai Cak Him ya. Kalian biar dapat potongan harga ketika kalian beli cuy.
Oke, kurang lebih itu ya untuk penjelasan UG pun, karena ini sangat membantu aktivitas Caima yang ada di Roblox. Caima bahkan bisa ngasilin 100M dalam satu hari menggunakan metode trading dan profitan seperti yang ini tadi, yang di garden. Dan Caima maksimalkan menggunakan UG pun, cuy, yang garden ini ya. Jadi memaksimalkan UG pun menggunakan garden atau trading di plaza, nungguin biar dagangan laku, itu OP banget. Jujurly itu sangat OP banget, cuy. Nah ini nih ya, nih ya. Ini coba tak close dulu aplikasinya ya. Jadi bagaimana kalau misal aplikasinya di close? Jadi kalau misal aplikasinya aku close, jadi di sini kan masih kebuka nih, masih kebuka ya, masih kebuka aplikasinya. Ini dua ya, masih jalan dua-duanya. Nah kalau di close gimana? Apakah tetap berjalan? Masih, cuy. Karena ini RDP, jadi kayak HP online yang kita sewa gitu, barang kayak gitu tuh. Jadi kalau kita close di sini, ini bakal tetap aja, cuy, tetap berjalan. Nah kita close dan ini kita close. Bagaimana bisa mengetahui bahwa ini aplikasinya tetap berjalan? Ini di bagian layar, di bagian layar di sini ya. Di bagian atas ini, nih, nggak disconnect, cuy, masih ada, cuy. Ini nggak disconnect, buktinya ya ini nggak disconnect, tetap berjalan sesuai autonya itu tadi. Dan itu kalau di aktifkan berjam-jam, wah gacor parah, cuy, gacor parah. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Beberapa profitan yang bisa Caima sampaikan, pertama tadi adalah merchant ya. Ini juga merchant, tapi ini wajib kalian buka ya. Ini buka aja karena di 5 ini yang biasanya yang bagus. Kalau Caima biasanya tak buka semua, tak beli untuk ngebuka XP ini ya. Ini sebenarnya untuk profitan merchant itu udah Arman jelaskan. Arman juga ada videonya penjelasan tentang merchant ya. Kan bisa juga mampir di Arman juga bagaimana penjelasan untuk merchant. Kurang lebih kalian beli-beliin nanti di XP 5 tadi, nanti kalian bisa dapat item random dan itu bisa yang bagus juga gitu. Kemudian yang kedua tadi profitan tentang daycare ya. Kalian harus lakukan ini karena ini free to play banget. Ini tinggal nunggu 5 jam, 6 jam. Tapi sebenarnya kalau kalian login atau online itu enggak sampai itu, cuy. Kayak setengahnya kalau enggak salah ya. Jadi itu bisa dapat huge, bisa dapat diamond banyak, cuy. Dapat ini dapat 100k lebih ya kan. Banyak banget. Nah yang ketiga itu yang sekarang lagi OP banget atau masih bisa dijalankan, mungkin modal 50k diamond, modal 100k diamond, kalian bisa pakai, cuy, di garden. Dan yang keempat, yang terakhir sebenarnya trading, yang sempat Caima spill, Caima profitan menggunakan RDP atau UG pun yang Caima pakai ya. Jadi di RDP ini Caima maksimalkan untuk jualan di plaza. Jadi ditinggal seharian, dua hari nggak mati pun akhirnya laku semua dan profit, cuy. Itu worth it banget untuk dibeli. Ya mungkin video untuk tentang profitan pet sim ini yang bisa dikatakan Caima terlalu barbar juga ya, pertama kali bikin video langsung to the point kayak gini ya. Ya kurang lebih kalian semoga paham aja. Thank you udah pada nonton. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di subscribe. Buat kalian yang mau nonton Caima main pet sim ini secara langsung, kalian bisa mampir ke streaming Caima. Biasanya Caima streaming jam sekitar jam 8 malam atau sekitar habis isya waktu Indonesia bagian barat ya. Ya kalian mampir aja, bisa tanya-tanya langsung, yang baru main bisa nanya juga bagaimana cara profitnya, bagaimana cara cuannya, bagaimana cara bisa maksimalkan. Itu bisa, cuy. Kalian mampir aja, cuy. Mampir aja ke live streaming Caima ya. Setiap hari, hampir setiap hari jam 8 atau habis isya waktu Indonesia bagian barat. Dan Caima biasanya juga infokan di community patch bakal streaming apa enggak ya. Kurang lebih sampai sini aja. Thank you pada nonton. Sampai jumpa di next streaming dan di next content. Dan see you next time, coy.